Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Nanti bilang salaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman, kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya, jawab cuma satu orang dua orang aja nih. Pada belum makan ya. Pada puasa semua ya. Oke, jawab dengan semangat. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Semoga orang tuanya juga pada sehat. Adik-adiknya pada sehat ya. Pak Hadid izin mute koyolani ya. Ya, oke, terima kasih. Soalnya ada suara-suara neng-neng-neng-neng gitu ya. Mohon maaf nih. Tapi nanti ketika ditanya koyolani, langsung jawab ya. Oke, semoga keluarga teman-teman, ya, keluarga FK, ya, semuanya pada sehat ya. Rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun pandemi kayak gini ya, tidak menyulitkan keuangan ya. Mudah-mudahan tidak kesulitan keuangan. Semuanya dilancarkan oleh Allah, keuangannya, aktivitasnya, waktunya ya. Semoga menjadi waktu yang berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nanti ketika kalian udah besar, udah dewasa, ya teman-teman udah dewasa, maka teman-teman jangan lupa doakan ayah bundanya juga. Sekarang juga boleh kok, misalnya ketika kalian udah lagi kelas 3 nih, lagi kelas 4, doain sebanyak-banyaknya orang tua kalian, ya. Karena orang tua kalian lah yang udah membesarkan kalian, ya. Ada yang orang tuanya nggak ngasih makan kalian? Ada yang nggak orang tuanya ibunya nggak ngasih makan? Karena cari makan sendiri aja gitu, ada? Ya, ada Gladys. Cari makan sendiri Gladys. Abas, cari makan sendiri Abas. Nggak ya? Alhamdulillah masih mencukupi ya dengan dikasih makan, bahkan dikasih uang jajan ya. Ya, bahkan dikasih uang jajan, ya, bahkan dikasih fasilitas, ya, laptop ataupun handphone, ya. Tujuannya untuk belajar, bukan untuk main game, ya. Jadi kalau yang masih main game dikisihin, ya, dijalanin. Tahu ya efek-efek dari main game, ya. Efek dari main game atau akibat dari main game adalah bisa merusak anggota tubuh, salah satunya khususnya dalam mata ya. Mau teman-teman
masih kecil udah minus matanya mau? Enggak ya? Ataupun pernah dengar kisah, bukan kisah ya, ini kisah nyata ya. Anak kecil yang matanya merah gara-gara keseringan main game? Ya. Pernah dengar kisah itu? Ada? Aosya, tidak, pernah dengar, Pak. Enggak pernah. Nah. Ya, ini kisah nyata ini. Jadi anak kecil karena keseringan main game. Game itu kan HP nih ya. Nih, Pak, ditunjukin ini HP. HP ini dia punya cahaya ya. Punya cahaya yang bisa kalau kita keseringan lihat peta nih, lihat HP nih. Bisa buat racun, Pak. Racun-racun. Racun. Ya, bisa buat racun mata. Jadi matanya itu selain bisa minus, bisa juga matanya itu jadi merah matanya. Bukan, zoom juga diracun, Pak. Iya, betul. Nge-zoom juga bisa ini. Makanya ada yang istilah. Nge-zoom, Pak. Kenapa? Makanya bisa nge-zoom, Pak. Biar diracun pada matanya, Pak. Kalau nggak usah nge-zoom, nanti kita belajarnya bagaimana? Tugas aja, Pak. Tugas. Tugas aja banyak yang belum selesai. Ya, apalagi dikasih tugas aja, ya kan? Gitu. Nanti kalau tugas banyak orang tua yang bingung. Ini gimana, Pak, cara ngerjainnya gitu. Ya kan? Gitu ya, teman-teman ya. Jadi udah ada solusinya kok insya Allah. Nah, nge-zoom juga makanya jaraknya harus jauh nih nge-zoom. Ya. Nge-zoom jangan deket-deket gini nih. Nah, ini salah nih. Atau gini salah nih. Nah, ya, betul gini. Ya. Coba diatur jaraknya. Jadi udah ada solusinya, Syahbas. Ya. Nge-zoom boleh, tapi ada jaraknya juga. Jadi jangan terlalu dekat. Nah, Syahbas kurang munduran dikit kayak itu Syahbas tuh. Nah, Awijal tuh bagus posisinya. Ya, Awijal posisi bagus tuh, Danti bagus. Posisinya Kailani. Ya, Gianina. Kenapa, San? Jaraknya satu penggaris. Satu penggaris boleh, ya. Satu penggaris. Penggaris tuh berapa senti sih? Ada yang 30, ada yang 50 ya. Yang 30 aja lah, nggak usah terlalu jauh-jauh ya. Yang 30 senti. Atau kalau nggak setangan aja nih, tangan gini. Nah, berarti kalau misalkan Pak Haris gini, kira-kira tangan nekuk, tangannya nekuk kak. Nah, kalau nekuk berarti masih terlalu dekat berarti. Kalau tangannya udah dengan nekuk, terus gini. Nah, ini Pak Haris pas nih tuh. Tuh. Ya, segini. Nah, nempel. Berarti udah pas tuh, insya Allah ya. Udah jarak normal. Pak, tapi kalau misalnya nggak nempel, susah. Oh, nggak nempel susah. Oh, ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Ikan udah bagus posisinya tuh, udah sesuai. Ya. Gladys juga. Alin kedeketan. Faki kayaknya agak munduran dikit deh. Syabas juga agak munduran dikit. Asya juga agak munduran dikit, Asya. Masih kan. Nah. Tuh, Koyolani kok maju-maju jadinya. Nas fa amlin nas ya. Nas ya ting kazibatin qati ah. Ya. Waktunya bukan waktunya mojaah ya, saya Mas ya. Oke. Nah. Ya, teman-teman ya, jadi apa namanya? Tetaplah jaga kesehatan dan ya, efek gadget itu harus ulangi ya. Jadi teman-teman kalau main handphone, main game ya, baiknya ya Sabtu Minggu aja ya, jadi bukan setiap hari. Kayak kalau misalnya lagi belajar main HP-nya disita, Pak. Iya, betul. Nah, betul itu ya. Nah, Sabtu Minggu pun juga harus dibatasin ya. Kalau Pak Hadi jadi orang tua kalian, Pak Hadi akan menerapkan Sabtu Minggu ya, Sabtunya 1 jam aja ya, Minggunya juga 1 jam aja. Jadi hanya sebentar aja. Pak, bosan di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak jalan-jalan. Ya udah kalian kan bisa ngaji, tapi bisa juga dengan cara yang lain. Misalkan kalian bisa main dengan orang tua kalian, bisa menggambar kan, main gambar, bisa juga main petak umpet. Kalau tempatnya luas, bisa main bulu tangkis di depan rumah. Kalau ada teras ataupun lapangan dekat rumah, ya kan? Bisa juga
Kenapa, San? Gak ada yang mau. Jogging. Oh, gak ada yang mau. Gak ada yang mau, Pak. Main bola bisa di depan rumah pakai tembok. Main di pantau-pantauin. Gak ada yang mau juga. Nah, itu harusnya orang tuanya harusnya ada yang mau atau kakaknya ada yang mau gitu. Jadi kakaknya, teman... Pak. Kenapa? Saya mau Discord dulu, Pak. Ya. Atau main ini, main congklak atau main apa tuh? Ular tangga bisa kan? Atau main iya, main kalau ada engglang bisa main engglang. Ya. Jatuh ya. Ya, kan latihan namanya juga main engglang, ya pasti jatuh gitu. Makanya latihan ya. Makanya ada yang pegangin tuh kalau main engglang ada yang pegangin gitu. Main apa lagi? Bisa main masak betul. Tebak-tebakan surat, mojaah. Itu bisa. Lagi sih banyak sebenarnya main-mainan yang kreatif, menggambar, main Lego kalau ada Lego. Ya, main apa lagi? Melukis, menggambar atau melukis ya. Apalagi sih banyak sih ya harusnya. Main sweet-sweetan ya. Jadi bisa sebetulnya main apa aja, main Ludo. Tahu enggak main Ludo? Ya, main Ludo bisa sama orang tua main Ludo. Main Monopoly ya bisa enggak apa-apa. Main gituan ya daripada main apa balapan. Main salam-salaman. Main salam-salaman, main salam-salaman gimana tuh? Coba contohin. Salam-salamin aja, Pak. Ya bisa, tapi coba sebentar itu palingan ya. Gitu. Main ini. Dulu Pak Harit suka main ini. Ngumpetin balang. Ya. Nanti namanya phone house. Namanya phone house. Jadi teman-teman nanti ada orang yang ngumpetin balang, kalian ngumpet dulu di tempat yang mana gitu. Di apa ngumpet dulu di mana gitu. Nah, nanti habis itu kalian yang mencari balang itu. Yang bisa mencari balang sebanyak-banyaknya dia pemenangnya. Bisa tuh kayak gitu. Nah. Sharing, Pak. Main kelereng bisa main gundu. Ya kenapa, San? Main panco. Main adu panco juga bisa, betul. Main adu panco. Main makan apa? Tapi kalau adu panco ntar ujung-ujung. Kenapa nanti ujung-ujungnya? Patah tuh lagi. Ujung-ujungnya marahan. Aku yang menang. Ya makanya jangan malahan gitu ya. Makanya main adu panco sama ayahnya aja. Sama bundanya gitu ya. Apalagi sih main apa? Pinin. Nyiram tanaman. Bisa ya kan? Tanaman. Main perpustakaan. Baca buku di depan rumah sambil dengerin suara burung ya kan? Bisa baca buku ya kan? Apalagi sekarang FG lagi punya program literasi kan? Baca buku. Nah, teman-teman baca buku aja. Ya, baca buku cerita yang bagus ya boleh. Novel, kalau nonton TV baca sih jangan sih ya. Nonton TV kan sama aja kayak ini ya seperti kamu lagi nge-zoom ya kan. Sinar ultravioletnya enggak bagus buat mata gitu. Ya. Ini nih, Pak. Bapak. Apa, Bas? Kita tinggal kasih Bas dulu ya. Ada apa, Bas? Ngobrol aja, Pak. Ini juga belajar juga, Syabas. Ya, tapi gue sering materi, Pak. Gue usah share screen, Pak. Gue usah share screen. Share screen udah nanti. Iya, Pak. Gue usah PPT-an, Pak. Nanti PPT-an, ya. Kenapa memang? Emang kenapa kalau nggak PPT-an? Kenapa? Kapan materi, Pak? Hah? Males? Males. Oh, males, Pak. Nah, itu males itu. Males adalah apa? Itu adalah godaan setan, males itu. Ya. Makanya
kenapa manusia itu dibuat malas, dibuat tidak kreatif, dibuat jadi apa namanya, tidak mau bekerja. Nah itu karena setan telah menggoda teman-teman ataupun kita. Ya. Halo, kelihatan nggak? Kelihatan nggak setan membisikkan kita, udah ngantuk aja, udah ngantuk, tidur aja, udah gak usah dengerin hadit. Ya, kelihatan kan dia. Kenapa? Karena ya itu setan, kalau kelihatan kalian bisa ngusil sana sana setan, nah, atau kalian bisa takut langsung, wow, setan lagi ngoda kalian. Ya, kalau ada, kalau setan bisa kelihatan lagi ngoda kalian, semua orang itu bisa jadi beriman. Ya, semua orang itu bisa dekat sama Allah. Karena kita bisa ngelihat setan. Wah, iya juga ya setan ngegodain kita ternyata. Ya, biar kita jauh sama Allah. Nah, itu teman-teman. Nah, apa namanya? Ya, makanya itulah fungsinya setan adalah untuk menggoda manusia agar jauh dari Allah. Ya, kalau teman-teman ngantuk. Nah, itu mungkin. Padahal. Pak, setan kayak gitu, Pak. Gedelak banget, Pak. Kenapa, Pak? Gangguin, Pak. Iya, memang tugasnya. Memang tugasnya. Kalau olahraga, Pak. Kalau nggak main tapi olahraga. Kalau tidak main tapi olahraga, boleh. Main tapi olahraga, bisa. Ya. Pada tahu nggak, teman-teman? Tahu nggak, teman-teman? Apa namanya? Ya, nggak. Apa ketika lagi belajar, enak, Pak. Itu artinya, para malaikat itu sedang mendoakan kalian. Ya. Sedang bertasbih, memuji nama-nama kalian, memuji Allah, ya. Dan itu menjadi saksi, ya. Ya, jadi kalau menjadi saksi berarti nanti bisa jadi nanti di akhirat bisa meringankan beban kita, ya. Tahu enggak? Ya, ketika kalian lagi di akhirat lagi di sidang, maka nanti ada saksinya. Ya, malaikat bersaksi, benar ya Allah, maka si ini kalau belajar dia tertib, dia baik, dia tidak pernah memotong pembicaraan gurunya, dia aktif bertanya, tapi aktif bertanya yang baik-baik. Dia berkata dengan sopan santun, banget, ya, dia berkata sopan santun. Nah, itu mah saya banget, Pak. Maka itu dia akan menjadi saksi tuh malaikat tuh. Nah, maka Allah akan memudahkan kita untuk masuk ke surga. Kan ada hadisnya ya. Barang siapa yang menuntut ilmu maka dia akan memudahkan jalan menuju surga. Gitu. Nah, jadi kalau yang malas-malas ya, yang belajarnya tidak sungguh-sungguh ya, belajarnya bengong-bengong, belajarnya yang apa namanya? Dikit-dikit protes ya. Nah, ini bisa jadi saya akan menghambat ya. Ya, syabas. Bukan di sini kok, bukan di sini ya. Oke, baik teman-teman. Pak Hadid yakin teman-teman di sini semuanya bersemangat ya. Sungguh-sungguh bahagia, senyum ya. Dan insya Allah fokus ya. Ada apa? Ada mau ditanya? Di sini toilet, Pak. Ya, silakan ke toilet. Udah buka lagi, Mas, kan? Tidak lama-lama ya. Dadah. Yo, kita mulai. Jadi setelah sering tutup itu ya, sekitar kantor UPR. Suara siapa tuh? Suara siapa itu? Oke, hari ini kita mau latihan ulangan, ya, latihan soal untuk ulangan. Karena teman-teman, ya. Kan, ya, jam 1. Ya, diminta untuk mengerjakan PH 2 ya. Waktunya hanya 3 hari aja ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu. Lewat dari itu Pak Hadid kunci. Ya. Google Form-nya Pak Hadid kunci. Ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. Okay. Ya. Lewat Zoom atau Bu? Kalau siang-siang lewat apa? Google Class? Google Classroom. Google Form. Google Form. Ya, yeah, Google Form. Google Form. Oh, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Jadi nanti jam 1, Pak Hadid akan share
link Google Form-nya. Teman-teman mengisi seperti biasa di Google Form ada 20 soal. Ya. Bapak sampai hari mengerjakannya cuma sampai dikasih waktu sampai hari Sabtu jam 11 malam ya. Jadi lewat dari itu Pak Hadi akan tutup. Artinya teman-teman kalau ngisinya hari Minggu nggak bisa. Nggak kecilin nanti. Ya. Oke. Jadi teman-teman makanya ngerjainnya harus tepat waktu. Kirain kayak itu. Apa? Ulangannya kayak apa? Kayak biasa lah Bu. Pak. Yang kata ulangan nyanyi-nyanyi gitu lah Pak yang kata praktek. Kemarin itu. Iya praktek. Emang kemarin kita ulang saya nyanyi. Sukanya praktek Pak. Ah praktek banyak yang nggak bisa. Iya sih. Iya sih Pak. Iya juga. Nggak apa-apa kemarin ya, alhamdulillah. Kemarin kita pakai apa tuh? Tentang apa? Tentang keluarga kan? Nah itu aja banyak dong bingung ya. Tapi nggak apa-apa itu latihan untuk praktek ya. Dalam belajar bahasa. Biarkan saya yang terakhir Pak kalau praktek. Ya. Oke, kita lanjutkan. Makanya ya. Saya suka praktek. Oke, teman-teman, kita coba untuk menjawab. Udah kelihatan belum share screen Pak Hadid? Pak, ulangan kayak biasa kan, kayak tematik gitu kan. Iya, kayak tematik gitu kok, 20 soal aja. Aduh, deg-degan, Pak. Kirain saya itu apa yang kata ngapain ke Jakarta Pak. Rencana juga akhir bulan. Oke. Ya, teman-teman. Suasana malam. Kisi-kisinya apa kisi-kisinya? Kisi-kisinya kan ada tentang kosakata kata kosakata bahasa Arab. Nanti teman-teman jawab ini artinya apa ya gitu. Ada juga bahasa Indonesia ini bahasa Arabnya apa ya? Contoh Pak Hadid ngasih ini taman. Nah, taman bahasa Arabnya apa ya? Hadi Kotun gitu. Jadi teman-teman jawab. Oh, ya. Iya. Ada juga tentang ini nih. Tentang ini nih. Nih, Majafi. Misalkan ya, di mana? Ada apa aja di taman? Di Majafi Hadi Koti gitu atau ada apa di kolam kan? Kolam. Majafi Bilkati gitu ya. Nanti ada latihan soal kita coba ya. Oke, salam bersama-sama yuk, jawab yuk. Dari absen lagi, ada yang hafal kan absen ini ya? Absen hafal kan ya? Absen ini hafal gak? Dari Al-Sharifah kalau tidak salah ya? Itu tidak, Al-Sharifah. Salah ya? Betul. Al-Sharifah, silakan nomor satu. Apa Pak mau jawab ini bahasa Arab apa? Squish. Apa Syarifah? Tidak Syarifah tidak. Ada tidak Syarifah? Ayo yang videonya dimatikan jalan ya. Syarifah belum ada ya? Belum ada sih. Oke lanjut deh. Akila silakan. Yang ini Pak. Ya. Itu bahasa Arabnya apa Akila? Hadi Kotun. Hadi Kotun betul. Ya. Lanjut. Awijal. Iya maksudnya minjem dong sebentar. Ya. Ya. Itu Mas Ferdi. Halo Jal, udah? Yang ini Jal. Bahasa Arabnya apa Jal? Oh iya. Halo Jal masih di kamar mandi ya? Ya deh, skip dulu. Alshad. Oh udah ada. Oh masih kamar mandi. Oke, Alshad, silakan Alshad. Yakin teman-teman di ini apa Alshad? Bahasa Arab nih, Syad? Aman, sekian lama membuat rilis konten ya. Jangan buku dulu. Apa Syad? Ini Kak, Syad?
Ajaratun asjarun. Syajaratun. Ini satu bang pohonnya. Pohonnya kalau cuma satu syajaratun. Kalau yang ini asyad. Pohonnya syajaratun jarun. Hah? Bukan. Jadi syajaratun itu pohonnya cuma satu. Syajaratun itu pohonnya cuma satu. Kalau banyak pohonnya berarti dia bahasa Arabnya adalah asjarun. Gak usah pakai syajaratun ya. Tadi tunjuk yang ini nih. Ya. Kalau tadi tunjuk yang ini berarti kamu jawabnya adalah asjarun. Apa syat? Asjarun. Asjarun. Ulangi. Ya. Kalau yang kanan apa nih, Syat? Syajaratun. Ya, syajaratun. Oke. Okay. Lanjut. Faki, ada Faki? Wastafir. Silakan Faki. Oke. Okay. Bahasa Arabnya apa Faki? Ya apa? Tuh. Tuh. Sudah dihafalin belum di rumah? Sedikit. Udah diapain sedikit ya, udah belajar ya. Tuh. Ya. Apa bahasa Arabnya? Su. Turun. Turun. Ya. Oke. Ulangi Faki, ini apa? Ini bahasa Arabnya apa Faki yang kanan? Ajaratun. Ya, kalau yang ini? Ajaran. Oke, cakep. Yang ini? Turun. Turun. Oke. Lanjut, Fatidia. Iya, Pak. Ya. Kalau ini apa, Fatidia? Bunganya cuma satu. Ajaran. Bunga. Apa itu? Bunga. Ya, bunga. Azharun. Azharun itu bunganya banyak. Azharun bunganya banyak. Ini bunga cuma satu. Zahrotun. Zahrotun. Oke. Kalau jamaknya ya. Apa? Atau lebih dari satu apa? Azharun. Oke, baik. Feldi nggak masuk ya? Lagi izin. Gianina. Gianina. Cek suara Gianina. Kalau yang ini apa Gianina? Ya, kalau yang ini apa? Apa Gianina ini? Bunga apa itu? Yes, yes, minum. Yas minun ya. Yas minun. Ya, artinya bunga jasmin atau bunga melati. Oke, lanjut Hasya. Hasya. Hasya ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Kalau yang ini apa, Hasya? Diusahakan bukunya ditutup ya. Jadi latihannya tanpa melihat buku.
Apa nih Asya? Apa? Wow. Waro. 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 Datun. Datun. Ya, wadatun artinya bunga ma. Bunga mawar. Ya. Oke, lanjut. Humayro, ada? Ada. Ada. Oke. Suara ciri khas kali. Ini apa ya, Humayro? Yang mana? Yang ini nih, yang paling kanan atas. Yang ini lihat, ikan. Ya. Ah, bukan, ya, di atas ikan, di atasnya ikan. Ya, bukunya ditutup ya, coba. Ini pohon apa ya? Syajarotu. 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 Pohon apa ini? Mangga. Nah, apa bahasa Arabnya mangga? Syajarotu, bahasa Arabnya mangga apa? Syajarotu. Syajarotu. Man. Manja. Ya. Jadi bahasa alamnya pohon mangga. Ulangi 1, 2, 3. Manja. Oke, terima kasih Umayro. Ilham. Mama. Iya, Pak. Ilham apa nih Ilham? Yang Pak Hadi tunjuk. Birkatun, betul. Lanjut, Izani. Izani, ini apa Zan? Buah apa Zan? Ini buah apa Zan? Bahasa Indonesianya dulu, ini buah apa Zan? Kamu pernah lihat buah ini tidak? Pernah. Nah, buah apa nih, Zan? Narong. Bahasa Indonesianya dulu deh. Bahasa Indonesianya apa nih? Kelapa. Kelapa. Kelapa bahasa Arabnya? Narong. Narojilu. Narojilu. Ya, hati-hati ya, jadi jangan sampai lupa nih. Pohon kelapa bisa, pohon kelapa. Buah kelapa bisa jadi Pak Hadi nanti tanya ya di soal ulangan ya. Narofilu, oke? Okay? Terima kasih, Izan. Lanjut. Kelewatan. Nah, ini nih. Yang gede nih, siapa ya setelah Izan? Kakak Zidane. Kakak Zidane. Ada orangnya? Hanya kelihatan lampu aja. Oke, coba dialahkan kameranya ke wajah. Oke, Kakak Zidan, ini apa Kakak Zidan? Bahasa Arab Kakak Zidan. Nafurotun. Ah? Nafurotun. Nafurotun ya. Artinya? Artinya? Ya, ayo man. Air mancur. Ya, jangan sampai lupa nih. Nah, furotun itu artinya air mancur. Bukan bukan taman, bukan kolam ikan, bukan laut. Ya. Jangan sampai salah. Ya. Artinya air mancur. Pernah ya lihat air mancur ya, teman-teman ya? Ada yang belum pernah lihat air mancur selama hidupnya? Pernah. Ya, pernah ya? Ya, jangan sampai belum pernah. Kalau belum pernah, bilang sama ayah bunda. Ayah bunda, aku mau lihat air mancur buat ayah bunda. Lihat di YouTube boleh ayo Taman mini Pak. Taman mini bisa ya. FT punya ayam maco tidak ya? Enggak. Enggak ada ya. Ya. Tidak. Bilang sama Papi. Nunggu. Papi buat apa ayam maco gitu. Ya, oke lanjut. Setelah Kakak Zidan Koyorani. Ini pohon apa ya Koyorani ya? Apa kau Yulani? Syajarotul mangga. Ya, syajarotul
Mauzi, Mauzi. Sajarotul Mauzi. Ya benar, Mauzi ya. Pohon pisang. Kansa, ada Kansa? Kansa, ada Kansa? Kansa. Apakah Kansa masuk? Kalau mana Kansa, saya saja, Pak. Ada dulu. Ya, Pak Adit mau ini dulu nih. Mana tadi? Ah, ini dia. Oke, kalau Kansa tidak ada, Labib. Silakan Labib. Ini hewan apa nih, Bib? Ah. Samakun. Samakun. Samakun itu apa tuh? Ikan. Ikan. Siapa yang punya samakun cupang? Saya. Iya, samakun cupang. Beli apa nemu? Beli long. Beli. Siapa yang punya? Siapa yang punya samakun lohan? Samakun lohan ada? Tahu nggak samakun lohan? Yang di kepalanya ada tulisan-tulisan? Gak ada ya? Punya. Dulu ada pada masanya lagi kenal ya. Lagi masanya terkenal tuh samakun lohan. Ikan lohan ya. Mahal itu dulu. Kalau sekarang nggak tahu deh, masih mahal atau enggak ya? Siapa yang punya? Mahal, Pak. Oh, masih mahal ya. Siapa yang punya? Bapak. Ya, apa? Saya punya samakun lele, Pak. Samakun lele. Oke. Oke deh. Saya punyanya kita. Saya juga punya samakun lele. Oke. Samakun lelenya ada berapa? Ada 1, 2. Samakun lele. Saya 2. Samakun lele kabil ya? Samakun lele kabil. Tahu gak samakun lele kabil? Aku punya tapi gimana ya? Namanya lele jumbo. Itu bahasa Arabnya samakun lele kabil. Alias ikan lele jumbo. Ya. Tahu gak ikan lele jumbo? Dia punya sekitar mbak. Yang gede. Ikan lele jumbo gede. Ya. Eh ada punya? Saya punya kitotun. Kitotun apa? Kitotun. Ya, kita tun. Pak Hadi juga punya kita tun, ada banyak ya, ada 6 ya. Oke, lanjut. Well, 5. Oke deh. Nih, ini yang ini. Hey. Ini siapa ya abis ini? Tapi sudah. Nawara, Naziha. Yang ini apa nih Nawara Naziha? Jangan lihat buku ya, ditutup bukunya. Jajarotul. Sajarotul? Sajarotul brokoli. Ya, sajarotul brokoli. Artinya apa? Pohon? Jeruk. Pohon jeruk, ya. Oke, lanjut. Nih. Yang ini siapa nih ya? Abis tawar lah. Danti. Danti apa nih tengah-tengah Danti? Danti, apa Danti? Tengah-tengah nih, apa nih? Coba nih, nyawain dulu mikrofonnya. Danti bisa mikrofonnya nyawain? Oke. Apa nih, bahasa Arabnya? Misobahun. Misobahun, hati-hati misobahun. Misbahun. Misbahun. Misbahun itu artinya apa? Lampu. Lampu ya. Lanjut, Oyen Alkan. Adakah Oyen Alkan? Oyen Alkan ada tidak? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada Oyen Alkan. Leia. Ini Leia nih, yang warna coklat-coklat. Ini apa nih Leia? Yang biasa buat didudukin. Selain kursiun ya, apa selain kursiun? Ayo ingat-ingat. Depannya mim. Depannya mim. Mim. Bukan mim, tapi depannya mim.
Tadi ngasih tahu mim doang, tapi bisa ma, bisa mi, bisa mu, gitu. Ma, 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 ma. Mako? Ma, mako berun. Mako adun. Ulangi apa ini? Mako adun. Mako adun. Nah, mako adun itu artinya bangku atau kursi, ya. Oke, lanjut. Nah, coba. Padit minta ke Raihana. Kiwi, ada Kiwi? Kiwi masuk? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada Kiwi. Syahbas. Bas, coba Bas. Artiin Bas. Mada fil hadik koti? Coba Syahbas. Nanti ada tuh diminta artiin. Ada fil hadik koti artinya apa gitu. Nanti ada. Coba Bas. Artinya apa Bas? Syahbas, masih ada? Oh, ada. Coba Bas. Fil hadik koti. Ya, artinya Bas. Pak Adit minta. Pak Adit minta diartiin aja. Mada fil hadik koti. Apa artinya kira-kira? Maza hadir koti. Artinya apa? Ada apa di tangan? Ih, keren. Jawabannya coba Bas, kalian Bas. Fil hadir koti asjarun wa azharun wa goyriha. Apa itu Pak? Wa goyriha dan lain-lain. Wa goyriha yes. Dan lain-lain. Coba, fil hadir koti apa tadi? Di taman di ada? Di taman ada pohon-pohon. Pohon-pohon dan? Dan azharun. Apa azharun? Bunga apa liwa? Betul. Bunga-bunga. Betul. Bunga-bunga. Oke. Terima kasih Syahbas. Alin. Apa ini Lin? Artinya Lin. Apa Pak? Ya yang ini nih. Mada fil bilkati. Apa Lin? Artinya Lin. Tidak. Kalau tadi Syahbas bilang kalau di ini ada hadikoti, artinya ada apa di taman? Nah, kalau ini ada apa nih? Ada apa di? Nah, di mana tuh? Itu yang free nanti kita bisa masukkan sehingga ketika orang pas sedang buka halamannya. Kalian. Kemudian yang baru. Apa? Masuk pilihan-pilihan yang menarik. Bilkati apa Bilkati? Tadi yang Ilham kok nggak tahu jawab ya? Kolam. Ada apa di kolam? Kolam. Ya. Oke. Okay. Ulangi coba Alin. Apa artinya Alin? Nanti di kanan atas ada. Ada apa di kolam? Ya. Oke. Okay, sekarang Lim. Lin, top Lin. Titik-titik, sama kun, wagoyo, iha. Apa nih? Titik-titiknya apa nih? Stop apapun ya. Itu kemudian mengalihkan perhatian karena kita dapat. Jawabannya tepat apa nih? Oke deh, ganti. Gadis. Jawab gadis. Mau gak mau kita biasanya klik karena. Jawabannya apa nih gadis? Jawabannya tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah. Apa tuh gadis? Ada gadis kan? Enggak ada. 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 Ya, apa tadi jawabannya? Lihat aja yang atas tuh, mirip-miripnya atas. Jawaban sama ke atas. Si. Apa? Apa, Dis? Titik-titiknya apa jawabannya? Tentang. Apa, Dis? Lihat yang ada, Dis. Nah. Jadi jawabannya apa, teman-teman? Apa, Dis? V. Ya, jawabannya V. Jadi, V sama kun. V sama kun. Ah, V sama kun. Ada yang kurang nih. Berarti di mana nih? Ada sama kun. Sama aku apa dapat tadi artinya? Ikan. Ikan itu ada di mana berarti? V? Ya soalnya aja liatin. Nah, sama ini ya.
Biokati. Vi Biokati ya. Vi Biokati sama kun lagu ayo iha. Gitu ya. Oke, lanjut. Dikit lagi. Lagi banyak ya ternyata. Oke. Kalau ada pertanyaan mahadihi, maka jawaban di sini apa nih? Mahadi asyajarotu, maka jawaban di sini apa nih? Kalima. Kalima, jawab dulu kalima. Pak, saya mau kalah dulu, Pak. Kenapa? Toilet, Pak. Toilet. Iya, kan. Toilet. Kalima. Apa kalima? Jawabannya kalima. Kalau ada pertanyaan mahadis. Mahadis saja rotu. Maka jawabannya. Pakai isim isyarah nih. Titik-titiknya. Jangan lupa. Isim isyarah tempat apa nih? Isyarah. Titik-titik saja rotu. Butukol. Pohon apa ini? Apa jawabannya, Zulfa? Kalimah? Hadihi. Hadihi, betul. Jadi hadihi. Oke, Asyarifa, udah ada belum Asyarifa? Gak ada. Siapa lagi mau jawab? Coba. Ini apa jawaban ini? Jawab sama-sama aja deh. Apa nih jawabannya, teman-teman? Nah, ama hada. Hadanya hadanya aja. Ya, hadanya aja. Nah, kalau yang ini. Hadil kasyajarotu titik-titik. Apa nih? Samakun. Kok samakun? Kok samakun? Ini isim isyarah sama aja. Kalau pertanyaannya tilka berarti jawabannya til. Tilka. Tilka. Oh, yang ini. Adalika ya Ahmad titik-titik Koadun. Titik-titiknya apa? Tilka. Aku Tilka. Dalika. Dalika. Dalika sama Koadun. Samain sama soalnya. Kalau soalnya Dalika, maka dia jawabannya Dalika juga. Ya. Sudah. Nah, terakhir. Ini apa nih? Yang tepat? Maza. Wait, betul. Haza atau Maza? Haza. Haza. Haza fil bikati. Masa gitu? Haza fil bikati. Maza. Maza. Jadi Maza ya. Maza fil bikati. Ada apa di dalam kolam? Fil bikati sama kun. Di dalam kolam ada ikan. Oke. Okay. Pekan depan kita akan belajar tentang Aina Kotoita. Bab baru ya, tentang alam. Alam sekitar. Ya. Dan nanti siang, jam 1, sudah mulai di-share soal, link soalnya melalui Google Classroom. Jadi Google dipantau di Google Classroom-nya, ada link-nya tuh. Teman-teman ngerjain, kita klik, kerjain 20 soal, soal Google Form-nya. Ya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Jadi soalnya, tidak. Ya, jadi soalnya tidak jauh-jauh dari kayak gini ya. Utamakan kejujuran ya. Jadi tidak lihat catatan, tidak lihat PowerPoint, tidak lihat video ataupun lainnya. Oke? Okay? Oke deh, kalau tidak ada yang tanya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka dipersilakan untuk silakan dipimpin. Siapa ya pimpin ya? Yang mimpin apa? Ah. Oke, ya, ingat teman-teman, dari pulau lah, hari ini tidak ada refleksi ya. Jadi hari ini tidak ada refleksi karena pulau. Tapi kita doakan pulau lah sedang sakit teman-teman, ya sedang tidak enak badan. Ya, jadi gitu ya. Kita doakan supaya cepat sembuh ya bulawanya. Oke, tadi yang mimpi siapa ya? Pak Hadi lupa deh. Aduh. Alin ya, Alin. Danti ya, oh Danti, sekarang Danti. Yuk,
tutup tuh. Dadan. Yuk, dadan gitu.